Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. What's up guys? Kali ini saya coba mau bikin tutorial cara menghidupkan HP Samsung Galaxy J3 Pro yang udah mati total ya guys. Maksudnya itu tombol power sudah nggak bisa dipakai, udah manjlep. Tombol volume down juga udah manjlep ya. Cuman dua cara itu. Jadi HP ini udah mati ya guys tuh. Saya pencet dan nyala ya. Udah mati total ya guys. Ini nanti kita pakai charger ya guys. Kalau di sini saya pakai charger aslinya ya guys, pakai charger Samsung. Dan nanti pakai kecepatan tangan ya guys. Oke. Sebelum kita mulai videonya, jangan lupa klik tombol subscribe dan like video ini kalau kalian suka, dan semoga video ini bermanfaat. Oke, gak usah lama-lama ya guys. Kita langsung saja ke tutorialnya. Check it out. Oke guys, pertama-tama kita buka dulu tutup baterainya ya. Di belakangnya gini, baterainya masih ori, masih Samsung. Masih Samsung ya guys. Oke, langsung saja kita colokin chargernya. Tunggu beberapa detik ya guys, sampai ada gambar listrik. Tunggu beberapa detik lagi, sampai ada gambar gambar apa, presentase baterai ya. Kita biarkan dulu sekitar 2-3 detik ya guys, biar setrumnya mengalir lancar. Terus ini belum bisa nyala ya, kita cabut chargernya, kita gerakan cepat. Nah jadi guys, sekarang sudah nyala Samsung Galaxy J3 Pro. Sekarang sudah nyala Samsung Galaxy J3 Pro. Sudah nyala lagi guys. Oke. Nyala guys. Gimana? Kita cek dulu ya. Kita cek dulu videonya. Semoga ini benar-benar nyala. Oke guys, ternyata sudah nyala ya. Oke. Silakan dicoba di rumah ya, semoga bermanfaat.